Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini yang udah aku bilang di video makeover aku sebelumnya, aku mau beli yang namanya meja untuk dekorasi gitu. Jadi guys, ini dia barangnya udah sampai akhirnya, cepet banget. Tuh. Nah sekarang aku mau unboxing dulu dan aku juga mau merangkai gimana sih cara merangkainya gitu ya kan. Dan ya langsung aja, nanti aku bakalan tulis di description box aku belinya di mana dan harganya berapa. Dan ya ini dia guys. Nah sekarang aku buka dulu barangnya seperti apa. Udah lengkap guys, jadi udah ada obengnya tuh sama baut. Ini ada obeng kecil, lengkap banget ya. Terus aku juga dikasih tapaknya kayak gini tuh, ya lumayan lah. Padahal ini tuh sebenarnya nggak ada kayak gini, cuma ini tuh free kayaknya dikasih sama penjualnya gitu tuh karena kok. Nah jadi ini dia guys. Gimana sih ini? Nah ini tuh, ini mungkin di bagian sini, di bagian sini. Terus ada ini juga, ini dan ini. Oh my god. Oke langsung aja aku mau rangkai dulu ya, biarkan aja ya, berantakan dulu di sini. Aku rangkai aja dulu di bagian sini guys. Nah guys, udah selesai kayak gini tuh. Nah kayak gini, ini tuh simple banget ya. Kita tinggal rangkai aja, udah ada lubangnya gitu. Nah kayak gini. Nah udah ada kayak gini. Jadi kita tinggal rangkai dan udah ada yang namanya. Taplaknya juga tuh bagus banget. Sekarang aku mau taruh aja di bagian sana, di bagian situ, jadi di dekat tempat tidur. Jadi kalau misalkan aku mau naruh HP, mau naruh apa gitu, bisa di sini guys. Dan ya langsung aja aku taruh dulu. Oke guys, aku sekarang mau taruh dulu di bagian sana. Oke, jadi tinggal aku taruh aja di sini. Iya udah cocok banget ya nggak sih? Terus aku taruh di sini. Nah guys kayak gini, ini tuh lucu banget ya nggak sih? Terus ini juga apa, worth it banget. Harganya sekitar 71.000 kalau nggak salah, dan aku tulis di description box aja ya guys. Dan di sini tuh bisa aku taruh kayak charger atau something apapun itu. Terus ini tuh pemberian dari teman aku guys, jadi ini tuh bisa dijadikan pajangan kayak gitu. Ini lucu banget sumpah. Dan buat kalian yang suka video ini, kalian harus subscribe dan like juga ya.
Nah, kalian ini juga bisa dilepas atau jangan dipasang juga gak apa-apa, tapi mending dipasang aja biar gak kotor ya kan. Dan ya, aku suka banget, dan ini tuh hasil DIY aku ini guys. Kalian bisa tonton aja videonya, di sana banyak banget video DIY room decor. Oke guys, mungkin itu aja video aku kali ini, unboxing meja dekorasi ya. Dan kalian bisa cek di description box aku belinya di mana, karena memang semurah itu dan worth it banget dan cocok banget tuh. Bagus banget kan samping itu. Dan ya, aku suka banget. Dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa kalian like dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. Oke, semoga video ini bermanfaat. See you in my next video. Bye.